aku mau berdoa untuk Pulau Sulawesi ya Tuhan. Ya. Tidak akan ada lagi roh perpecahan. Ya. Tidak akan ada lagi roh-roh yang membatasi antar umat beragama. Ya. Tidak akan ada lagi roh keagamawian. Ya. Tidak akan ada lagi roh pemberontakan. Ya. Oh, Sakamaya Leke. Oh, Sulawesi akan menjadi pulau yang penuh kedamaian. Pulau yang damai sejahtera. Penuh sukacita. Oh, Sakamaya Leke. Segala orang-orang percaya yang ada di Pulau Sulawesi akan dimunculkan, akan dijadikan sebagai standar dan sebagai patokan yang akan mengubahkan Pulau Sulawesi menjadi lebih baik, menjadi akurat, menjadi gaul, menjadi selaras dengan apa yang menjadi ketepat, apa yang menjadi ketetapan itu. Bali ya Bapa. Segala penyembahan berhala aku hentikan di dalam nama Yesus. Tidak akan ada lagi penyembahan berhala. Aku pastikan tidak akan ada lagi. Mereka akan berbalik ke arah ya Tuhan. Oh, segala rancangan, segala jalan-jalan yang telah tetapkan saat ini, mereka sudah tinggalkan Bapa. Mereka akan berbalik kepadamu, akan menuntun, akan menuntunmu, akan kembali kepadamu. Tidak akan sama lagi. Segala orang asing yang datang di Bali, segala penduduk Bali tidak akan terkontaminasi oleh budaya barat, tidak akan terkontaminasi karena mereka sudah memiliki gaya hidup ilahi itu yang akan dibawa oleh orang-orang asing itu. Bali akan menjadi salah satu contoh. Oh, Tuhan, aku mau berdoa sekali lagi untuk DKI Jakarta ya Tuhan. Aku yakin dan percaya Tuhan akan mulai berkara atas Jakarta ya Tuhan. Oh, segala public figure, segala sistem pemerintahan yang selama ini ya Tuhan terombang ambing oleh roh-roh intimidasi, roh-roh jahat. Saat ini juga aku putuskan segala belenggu-belenggu yang selama ini mengendalikan sistem pemerintahan. Aku putuskan di dalam nama Yesus. Melalui DKI Jakarta akan ada perubahan besar. Melalui media, melalui sistem pemerintahan, akan ada terjadi kebangkitan yang besar melalui Jakarta. Bapak, kami mau berdoa juga untuk pemimpin Jakarta ini ya Tuhan. Kami mau menopang mereka ya Bapak. Aku tahu Tuhan, kami yakin dan percaya. Engkau telah menyertai mereka sehingga mereka berada di posisi di mana mereka berada sekarang ya Tuhan. Tolong kau berkati mereka ya Tuhan. Tolong kau tuntun mereka ya Bapa. Segala kebicikan manusia, segala kebicikan musuh akan dibasmi lewat kehidupan